Hai Kerama Lovers, selamat datang di channel Info Barika. Kalau beberapa waktu lalu Mimin udah bahas artis tercantik, nah kali ini Mimin mau bahas update aktor Korea paling tampan Februari 2022. King Choi, situs polling artis-artis K-pop terbesar dan terkenal di dunia, kembali melakukan jajak pendapat baru-baru ini. Untuk Februari 2022, King Choice membuka polling kepada penggemar untuk memilih aktor Korea paling tampan saat ini di industri. Hingga ditutup sebelum memasuki Maret 2022, ada sekitar 28,4 juta suara yang diberikan untuk 35 aktor yang berbeda. Nah, Mimin udah merangkum 10 artis Korea paling tampan menurut dunia nih. Jadi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Yuk langsung aja kita bahas. Aktor yang baru-baru ini bermain drama Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Sanu menempati posisi teratas aktor paling tampan pilihan penggemar dengan 13,7 juta suara atau sekitar 48,2% dari total suara loh. Kontroversi aktor berusia 35 tahun ini dengan mantan kekasihnya pada tahun 2021 lalu ternyata tidak berpengaruh terhadap para voters untuk memilihnya sebagai pria tertampan di industri K-drama saat ini. Yang kedua, Jong Hae-in. Di posisi 2 teratas aktor tampan Korea saat ini ada nama Jong Hae-in. Aktor yang baru saja bermain dalam drama Snowdrop ini menerima polling dengan 12,9 juta suara atau sekitar 45,6% dari total vote. Yang ketiga, Ji Chang-wook. Posisi ketiga ada Ji Chang-wook yang menerima suara sebanyak 280 ribu vote atau 1% dari total vote. FYI nih, Ji Chang-wook akan membintangi drama Korea The Sound of Magic dan ini sudah dijadwalkan akan dirilis pada bulan Mei 2022. Kim So-hyun. Kim So-hyun, aktor dengan bayaran termahal saat ini, yang baru saja bermain dalam drama One Ordinary Day, berada di posisi keempat dengan total vote 240 ribu atau 0,8% suara. Lee Joon-ki. Meski drama terakhirnya Flower of Evil berakhir 2020 lalu, Lee Joon-ki masih menjadi pilihan voters sebagai aktor tampan berikutnya. Ia berada di posisi kelima dengan suara 223 ribu atau 0,78% dari total suara. Lee Joon-ho. Posisi aktor paling tampan berikutnya ditempati Lee Joon-ho, aktor yang sukses berperan dalam drama terakhirnya The Red Sleeve, mendapat vote sebanyak 199 ribu atau 0,7% dari total suara. Selain aktor, Lee Joon-ho merupakan penyanyi dan anggota boyband 2PM. Lee Min-ho. Di posisi ketujuh ada Lee Min-ho, aktor yang tengah disoroti namanya saat ini berkat keikutsertaannya dalam drama Pachinko dan menarik perhatian dunia. Ia memperoleh suara sebanyak 133 ribu suara atau sekitar 0,46% dari total suara. Wow, peringkat ketujuh, not bad lah ya. Lee Dong-wook.
posisi ke-8 teratas berikutnya ada aktor bermarga Lee, yaitu Lee Dong-wook, yang memperoleh suara 105 ribu suara atau 0,36%. Hyun Bin menempati posisi ke-9 aktor tampan berikutnya pilihan voter adalah Hyun Bin, suami dari Son Ye Jin yang baru aja sah nih. Sempat menjadi hari patah hati kan? Ia kemudian meraih 103 ribu suara dari total vote. Nah, yang terakhir ada Park Hyung-sik. Aktor tampan berikutnya pilihan voters yakni Park Hyung-sik dengan 94 ribu suara. Aktor yang baru saja bermain drama Happiness dan drama soundtrack bersama aktris Han Hyo-jo dan Han So-hee meraih 0,3% dari total vote. Nah, meskipun sebenarnya kecantikan dan ketampanan itu relatif ya, tapi inilah 10 aktor tertampan 2022 menurut beberapa orang di dunia. Menurut kalian gimana nih, K-drama lovers? Siapa sih yang menurut kalian aktor paling tampan? Mimin sih liatnya semua sama gantengnya kok. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Tapi tetap, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong!